Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan-nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Samo kita muliakan guru kita nan basamo, pimpinan pondok pesantren Darul Ulum. Beliau ini tidak asing lagi bagi kita. Maaf, ambo mungkin tak tega menyebut nama beliau. Alhamdulillah, malam yang bahagia kini dalam rangka momen yang sangat bersejarah dan sakral, beliau mempercontohkan kepada masyarakat bahwa acara suci tidak boleh dicampur dengan maksiat. Mulai saja bapak ibu, anak perempuan yang lahir ke atas dunia, yaitu yang bernama Mahfuza. Ambo caliak nama je bapak ibu takana rembo pondok pesantren. Kenapa namanya Mahfuza? Kena biak-biak mo santri, kakak-kakak ambo ulama kungku mungkinlah paham dahulu daripada kita orang lain. Mahfuza asal katanya hafaza. Mana hakikinya terpelihara daripada maksiat dan dosa. Artinya doa supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Setelah menginjak umur 7 hari, 15 hari, 21 hari atau berapapun diakikahkan salah satu sunnah muakkadah yang ditugaskan oleh Allah diakikahkan. Setelah itu cukup umur balik telah diisi dengan pendidikan agama. Sekarang telah mencapai umur lebih kurang 22 tahun labiah atau berkurang. Itu pasti batu itu Pak Malin dan Cakra. Suatu kehormatan besar. Ambo lacok ko sobok jo Pak John Cakra ko, tapi nan mengecek jo basalam baru sekali tadi baru. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin. Selanjutnya hari ini beliau guru kita bersama mengadakan walimatul urus, salah satu sunnah Rasulullah yang mana kita datang mendoakan, merestui, memberikan support dan doa supaya keluarga beliau terutama yaitunya pasangan Mahfuza dan Akhri ini selalu dilindungi oleh Allah dan mawaddah warahmah sakinah. Amin ya rabbal. Selanjutnya kami hormati para pemuka-pemuka masyarakat. Angku mamak niniat, imam khatib, labai pegawai. Seterusnya undangan kami, khususnya santriwan dan santriwati. Yang baik yang datang dari pondok pesantren Nurul Yakin Ringarian, baik yang pandang datang di pondok pesantren Al-Ikhlas, baik yang datang di pondok pesantren Nurul Yakin Amung Kapur, semua santri dan santriwan dan para guru-gurunya sekalipun, tetap kami muliakan di mana saja anda berada. Hadir dan tidak hadir, doa anda pasti mengalir kepada pasangan ini. Selanjutnya, semua yang hadir dalam undangan, masyarakat keliling, Pusako, Sumando, Nandi Gantau, Nandi Medan, Pakanbaru, Dumai, Palembang, Muaro Bungo, Jakarta, Batam, Bali, Malang. Baru tadi Bapak Ibu ambo tiba tamu dari Malang. Kece ambo tamu itu kamu undang ambo, kira kamu undang John Cakra gitu.
Minta tolong je bangku maundangan Pak Malin John Cakra. Karena tu ambo kamani rulo acara Buya tu. Acara itu Buya Nurul Darul Ulum memperesmikan anaknya. Acaranya nada dan dakwah. Anada dakwah tu tungkau, yaitunya bernada dan menyeru orang kepada jalan Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, ambo juga buat Malang, Bali, bahkan Baru, share langsung ini banyak Bapak Ibu. Ambo Muhammad Arif Tuanku Pandarosati yang dikenal dari masyarakat Muhammad Arif TBS itu adalah ambo pribadi ambo hanya Bapak Ibu tamai Madrasah Aliyah Negeri Koto Kaciak Maninjau. Dan ditamatkan di Pondok Pesantren Tuan Syekh Buharudin Al-Muhajirin Kampuang Kandang Sungai Rotan Kota Pari Kota Piyaman, bukan Pariaman, Piyaman. Itulah salah tulisannya teman. Ima kampuangku Piyaman, tulisannya salah. Asal katoe Piyaman. Artinya apa? Sia sampai ke situ aman. Itu asal kata pai aman. Ya, tutup aja. Dah, oke. Salam kehormatan di rantau jo di rumah alhamdulillah sapa. Cuma mau meminta kepada saudara sana. Mulai detik ini aku mengajak Anda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Ulang balik ya, alhamdulillahirabbil. Amin. Kalau usah lo ya. Apa itu lo? Awak ya uwi lo dewa. Jadi lo. Halo, halo. Bapak masalah ya. Tidak, ini kau yang salah. Oke, sip, mantap. Bapak Ibu kaum muslimin, mari kembali kita ulang bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Lagi alhamdulillahirabbil. Thank you. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berselawat kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad. Nabi besar Mustafa Muhammad. Coba salamullah salamullah ala ala Toha Rasulillah salamullah la ala cukup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu mulang liat Pak Ji. Pak Ji kecek Tuhan mau baca satu apa ya? Ya ayyuhallazina amanu. Bahasa kalau awak nanti bokit ni kau. Lai gas awak gas awak.
nama-nama tanah lalu mencari apa, hati-hati Anda. Ini saya garis. Siana lai pangaso terpanggil. Mari kita simak 30 menit ke depan. Ambon ala mau lepak dah salah mau Pak Cakarana. Pak Malin Cakarabe kau diulang balik ambo indak. Ambo sudah ngaji kau ba. Bodang apa Cakara salah diulang. Sediang matoe talalo ambo pai ke pemalera. Ambon minta, ambon ndak minta gaji ambo dilanggar de Pak. Tiap ambon minta dangakan kecek Tuhan. Kece Tuhan pakia, kece Tuhan, wahai sukalo orang yang lah beriman. Aduh celek kata Tuhan, ya ayuhan nas, aduh orang yang nak naik tu pak, lihat dojo orang kau si kopo ganti kau Pak Cakra, orang, Pak John Cakra, Pak Balin. Oi di sana di siko menyabui urang ko urang. Ah maaf aboba. Kece Tuhan ya ayuhan nas, wahai urang atau wahai manusia. Sambah orang yang menjadikan kamu. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum. Rabb Tuhan yang khalaqakum yang menjadikanmu. Kalau gasoe patuang menjadi awak, sambah patuang. Kalau gasoe matuari menjadi awak, sambah matuari. Kalau rasoe, ada sambah kau itu yang kau ya. Batang kayu, itu sambah. Oh, kayu aja. Batang kayu gasoe nama menjadi awak, sambah batang kayu. Kalau gasoe dewa nama menjadi awak, sambah dewa. Tapi kalau gasoe Allah nama menjadi awak. Sembahlah la ilaha illallah. Sarolah la ilaha illallah. Ingat di sana nan kini diimbau dak ya ayuhan nas. Ya ayuhan lazina amanu aufu bil uqud. Pendek mana kaji malam kini di sana. Ada ji dumau. Muhammad Arif mengaji duma di kadiuma Buya. Diundang de Buya pimpinan pondok pesantren. Akaji ndak cukui saya de Pak. Satengah haye. Kalau saya mahal. Kan pernah lo Pak Cakara uang manawar ambo. Ko kalau ke Jakarta balago je. Mau ambo kagak sapa. Kalau kaji ambo dia gorang ndak kata baye ge dia. Tu baso bo peman. Bahawa nak tabayi kau. Anda tahu Baitur Rahmah masuk kedokteran 250 juta. 300 ya. Bagak gini jo. 300. Bako jo nana ian kan. Hambo petang acara sekarang bagi cek langsung jo apa Amran tu mah. Dengan Padli Amran wali kota Padang Panjang mah. Bara kedokteran 250 juta. Semestara 10%. Sampai bilo ilmu kedokteran tu kan. Sampai ajo setruk dokter-dokter je lah kalau setruk abih ilmu eh Pak Aceh Pak Cakra tadi Pak Ibu kalau wak mudo gagah mungkin istri saya tapi kalau lah istri cari suami muda. Kalau lagi uang mahu ancak lah Pak Cakra. Kamek lah. Kadang dulu kamu doa mati-mati lah Pak Cakra kebahan yang biar ini aja. Tapi itu anak lah saya kawan nak mau mati. Lah bahasa ni siah ke jodoh puso nak mati. Iya, acok Pak. Iya bahasa ni siah malah tak malah tak lok. Nah, ilmu kedokteran 250 juta tidak bisa menyelamatkan Anda di dunia, tidak bisa menyelamatkan awak sampai ke aki. Sementara kajian yang kami sampaikan dari Pak Cakra tadi, Anda mau sampaikan insyaallah ke Cik Buya, la intasamattu bila kamu berpacik tago dengan sunnah dan kata Allah dan kata ulama, kamu akan selamat di dunia sampai akhirat. Tu mengko ndak bisa diago ke gitu jo. Aduh lo kok kalau ke Jakarta balau ku di bayi.
maka ta bayi tantaha aja karejo. Tuba ariko, kami punya biaya, kami punya kendaraan, kami punya fasilitas untuk berdakwah. Tak perlu bayar-bayar. Ambo kami pak ikhlas. Kok dia gie di buya beko sudah mengaji lu kantulo kamu tulak itu dong. Ambo diundang pak surangnya dalam tipu sih kok kami balimo. Anakmu ba tigo, ambo ba duo istri. Dulu diundang bo kada ulum. Tipu rumah mau cari tuan bo sobo aja pak jo cakara sinar marapi kilek marapi. Ba ada bo awak aja wa ini lo mau cari mah aja. Soal itu diundang ambo kada yakin. Diundang ambo ka tempe buya jan sadana. Ndak lo bo uang rumah barah. Kini sadar ambo rai. Kalau ka tempe guru mau undang ambo, pastri istri cantik ambo bo bawa bae. Ah, nabu gua emang tinggal di mana? Eh, piaman ya bela. Apa aja? Awak lah dia ye. Gua tu ku. Eh, kau. Pak Cakra, pak lomba kilek lah, bakal lama. Anu men lah. Ah, di sana ambo semuanya. Jadi nampanggilan Allah dengan dikaji kini bukan untuk ada dagangnya. Satu awak nanti bawa. Akan jadi ya ayuhallazina amanu aufu bil ukut matoku. Surah itu dia. Lupa. Bisu aja dia dipendok. Ya ayuhallazina amanu aufu bil ukut. Wahai orang yang beriman, pastinya kita nanti bo. Pantah saya. Aduh, nongai tu palam bo. Ah, masih ada? Unyoi kan ni? Apo dengan ini? Bahajo gitu. Tak tentu baso piaman yang dicoba apa ibu. Ambo tak keras loh. Baso piaman kalau baju ke mana ketik-ketik berawa. Sama je mempercawi ini je pak. Cak dia melek. Ajo tu dipakai untuk orang kadang pada awak. Kalau ini berawa baju sama je awak meludahankan yang aja je. How understand? Alpaham tak? Alpaham ti mana perempuan? Mau pandai lo bahasa Arab tu, Pak Ibu. Ambo anak pondok, Pak Ibu. Ampek balik tahun. Ampek lo pondok pesantren. Bahasa Inggris jadi kekecian, ambo anak pandai, Pak Ibu. How you understand? How you? Pandai. Bahasa Inggris tu tiga katanya, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris kau ingin pandai, ambo gratis. Kalau orang kursus bahasa Inggris, Bapak Ibu, bayar sekian. Kalau ambo jombo kursus, langsung pandai kini, ndak bayar piala haram. Caroe bapak taduonya pak, kau bahasa Indonesia pena, bahasa Inggrisnya the pen. What it is? It is the pen. Nggak cayo, cayo lah kenal lah. Kalau iko bahasa awae gelas, bahasa Inggrisnya gels. Tapi cayo cak lihat kamus. Ada iko, kalau buku bahasa Inggrisnya the book, book, book. Apa soalnya buku iyo ndak oi ugang iyo ndak lo kalau ugang jo ada yang jo kalau ugang jo mengerti ya jo ne itu astagfirullah apa kata aja baji astagfirullah rab ubaraya astaghfirullah minal khotoya. Siap. Ulah balik. Labih waktu tu kena. Sampai jam bagang serata lo laki sang asa balik. Sampai pagi membunuh aden lo namun. Aden tu nak canggih jo. Mahar jo aden tu asal kata raden. Bukan bangkang. Ugang nama ngecen aden tu bangkal nyo ndak paham Bapak Ibu dengan bahasa Minang. Asal kata den tu raden. Ndak bisa ge kalah anda Pak. Di mana bahasa Inggris tadi Bu? Apa bahasa Inggrisnya kalau pena ada jo? Ah, lah pendek sugang wa.
Elam mahna sama aja bahasa Inggris kalah. Lah aja leh sok berpece lah. Kalau gelas apa bahasa Inggris tadi? Gels. Lah. Are, kalau buku bahasa Inggris eh? Book. Kalau tong lampu bahasa Inggris eh? Lamp. Iyo jali kabos. Kalau tonggak bahasa Inggris eh? Tong. Nah, itu yang bagaimana hasil. Astagfirullah. Lah, oke. Maaf bapak-bapak, sambil bercanda. Sapa nanyo, tujuan bos satu. Rasakan dekat jo ambo dulu. Ambo merasa dekat dengan anda, anda merasa dekat jo ambo, baru kaji kita baca. Iya tu ya? Iya tu pak? Ah, baju nak lepantas lah tu. Bapak lah. Lepangau muai paji gini. Apa tu ya kalau mati ni itu? Alhamdulillah lah ini duit Tuhan yang lain. Masih bisa taubat, masih bisa minta maaf, masih bisa beribadah, masih bisa menyempurnakan janji. Oke, kita lanjutkan. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman kepada Allah, sempurnakan janjimu. Janji duo retedo ya Bapak. Nam partamo sabarun laye katedoya. Bajanji jo Tuhan di alam arwah. Acok dibaco dek kilek berapi dalam silawek dulang. Alastu bi rabbikum. Dalam kaji tubuh acok bana dibaco Pak Cakrada, Pak Malin. Janji jo Tuhan, kalau ka jadi urang sare edo. Arwah sama semua Pak. Sama arwah kita jo arwah nana itu nyo. Tapi yang kau jadi manusia, mengaku dulu Pak. Tak masuk paraun, mengaku Tuhan Allah waktu dalam arwah. Alastu bi rabbikum ya ma'asyiral zar, wahai seluruh penduduk arwah, wahai segala orang dalam arwah, segala arwah, tahukah engkau bahwa aku ini Tuhan? Agaknya arwah, kalu bala. Syahidina, syahidina, iyo Allah, engkau saja Tuhan, kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain engkau. Tibo de teduya pak, tibo de teduya dua, tibo de teduya rusana, kepalan tangan tangga, Tuhan lupa, menangis, datanglah seorang ayah, maazankan. Kau baru masuk kita Bapak Ibu kapengan ten tugas dan janji anda aku terima menikahi Muhafuz Mahfuzah bin titik-titik mau tak berani nyebut mau biara bukan mau tak tahu mau biara mau tak berani berusaha dengan mahar sebagai tersebut di atas dibayar tunai sudah tu mengale baco suge tak sigai tak li berjanji jo Allah bukan jo kuah bukan jo ayah bukan jo bini bukan jo mempelai bukan jo orang bakal liang berjanji di lahir ya hanya jo manusia di batin jo berjanji jo Allah akan memenuhi kewajibannya lahir dan tapi jan kami laki-laki jo dibarean pak siau yang ni induen nang kadipan wede ne batin. Jangan sumayang aje nang di bawah jembatan tu dosa dia Pak. Ada lawak di WA sesekali suwe wa singgah. Mangana mo eh. Alah. Gratis kita. Apolah namo eko. Awak dulu lalu-lalu Bukit Lampu. Boimbol. Nyolak lah lagi, dek lah lah kau jalan. Awak lo diimbang. Aku kata. Ano moe ko. Tinggal lo bang. Bang ba aden ba sorban. Ba bang ba ano moe. Oh pak ustad ni. Kamu serakah ya kawan. Lala lo kaya itu. Eh lah tuho tentu lo di. Pangan laman mungkin. Astagfirullah. Nah itu batinnya Pak. Lahiriah dan batinnya. Lahiriah mungkin makan, mungkin minum, mungkin pakaian, mungkin rumah,
mungkin mobil, mungkin rumah ka di buah istri awak, mobil ka di balian, rumah pakai WC. Ko indah umah indah pakai WC, bini ini tangga ka batang iye, ngata pasau pejak ke sungai itu mah lek. Nah, hati-hati. Ini kewajiban Anda. Tapi Bapak Ibu kalau mau sabui secara rinci tugas seorang suami dan tugas seorang istri sungguh memakan waktu yang sangat panjang. Cuma mau tahu karena ikolah keluarga besar pondok pesantren, keluarga besar orang agamais, keluarga besar Darul Ulum, mungkin ambo ndak para lumanya pengen satu rinci. Cuma ambo datang anyo mainge-ingean. Ko lupo mainge-an, ko ilang. Ala bihotre. Ko ilang. Yo tu dia lakonnya pada lo kata. Enak di pencuang ni gua. Kau dah jangan gua nak dulu. Kalau ni waktu dia. Latigo, kau tak habis. Kau kami bayi lah kau. Latigo, baterai mungko je. Samu, mereka dia jual lagi ni. Kau nak siko kena itu dia. Stella ni tuah. Kau sama naik minyak kalau baterai kau jauh ke tangkuk ni. Dia kena tukar stella tu dia mendengar kaji nak tekan nak kena jauh dia. Kau nak kacang macam dia gagah boy. Kau kalau nak baju kau gagah boy. Ini kau nak baju dah cucu pun je dia. Bate tele wari tu. Tidak ada baterai masalah. Ada di bisto starter stel apa nama. Apa nama itu tukang itu tu ya. Teknisi re. Teknisi ya. Eh? Calia lah nak jongkin. Padia tu dah tu. Lah Bapak Ibu. Apa mainan. Bukan karena dago jom pulai. Tapi kepada seluruh kita nan hadir. Segala kita nan hadir punya tanggung jawab yang besar. Kepada keluarga. Kenapa? Karena Allah lah mengatakan zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah nampak kejahatan, telah nampak kebinasaan. Telah nampak dia buih lagi di sapi kalau mengecek ada tengkok ya. Lagi di sapi kalau mengecek ada tengkok. Kenapa kok? Tapi kalau mengecek, enggak. Kalau permainan orang lo, politik corona lo, Pak. Jadi kalau tak ada ngajak, seorang kutu itu kan lepek gaji juga. Jadi mati ya. Nah, ambo bagarah. Jangan nolong dia, ambo bagarah. Kok jauh putai, salah jauh putai, kesuk. Putai kita hangat sama ini. Kini janji jo manusia. Janji kepada manusia lahir dan batin. Tugas wajib sebagai suami. Ambo yakin orang Minang pak sabalun bau mah lah batanyo eh pak. Lah baraja lah iya jo batin. Kau ndak kabau mah ada pak. Itu orang Minang tu pak. Ndak paluluk itu aja dah. Cuma kalau kita banyak dan basamo malam kini. Mari. Ingat hasibu anfusakum. Tak pamit terengah sini kan? Terengah dah? Kau nak terengah apa? Kau jawab jok. Mama ngaji suruh apa? Mana nampak? Nak nampak lah matau butau. Jawab cali aja tadi. Nak lawa dengan kadang-kadang ambil aja. Okey. Alhamdulillah, Pak Yoke. Ambo berterima kasih kepada Buya, kepada pimpinan, kepada seluruhnya, kepada masyarakat. Karena sangat menghormati acara ini. Biasanya di mampu beralik pak, makin larui makin abih je orangku. Makin larui makin abih je orang sana. Kalau si konda, makin larui makin ramai orang. Memang ada istimewa yang patut kita teladani dan kita contoh sunako. Baru kita bersama dia, buat kita mencontoh. Wow. Organ bapak ibu diundang lagi jam 1 pagi. Yo mana nak dicaliak, yo gila aku. Sasakali mencaliak orang anu tu, yo mana. Sakit, sakit, sakitnya tu di sini. Apa jua tu jo? Anu tu nye tali kambu ye cek nye. Eko nak laswa macam ni eh? Sasakali kan iyo nak jana? Iyo lo cek. Barang ya aku 6 juta. Alengku listrik eh, selama macam eh. Tapi kalau acara modeko gratis. Tanya-tanya kamu yang nak cahaya.
gratis. Pak Cakra, tidak ada minta bayaran. Muhammad Arif, tidak ada minta bayaran.